أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا الله، هو الحي القيوم، هو الأول والآخر، هو الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara, yang pertama ingin saya sampaikan kepada saudara semua, masalah rahasia di atas rahasia. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Dengan bahasa lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau itu adalah rahasiaku dan akulah rahasiamu. Subhanallah. Apa yang dimaksud? Engkau rahasiaku dan akulah rahasiamu. Ini yang harus kita pahami. Sesungguhnya maknanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua bahwa jangan katakan kalau engkau itu adalah aku, dan aku pun tidak mengatakan kalau aku ini adalah engkau. Itu peribahasanya, engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Subhanallah. Disinilah disebut saling mengenal. Allah mengenal kita dan kita mengenal Allah. Inilah yang sering saya sampaikan di dalam konten-konten saya, bahwa kalau sudah memahami rahasia ini, jangan katakan kepada siapapun, karena ini adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan kepada siapapun, cukup diakui dan dikukuhkan di dalam diri kita masing-masing. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara faham masalah ini. Yang kedua,
yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua, yaitu la afalun illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tauhid tetap dalam kemurniannya. Tidak ada satu makhluk pun ikut campur di dalam perbuatan Allah itu sendiri. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang berbuat maksiat? Ini yang kita harus pahami, saudara. Karena Allah itu tidak mungkin berbuat maksiat. Di dalam hukum-hukum Allah itu, bagi Allah tidak ada maksiat. Bagi Allah yang berlaku maksiat itu kepada manusia. Subhanallah. Sekalipun tidak ada perbuatan kita selain Allah, atau tidak ada yang berbuat segala sesuatu kecuali Allah, ketika kita bermaksiat lalu kita katakan Allah yang bermaksiat, itu salah besar. Karena bagi Allah tidak berlaku atau tidak ada namanya maksiat. Karena dia pemilik segalanya, pencipta alam semesta ini. Terserah dia mau berbuat apa. Dia yang maha segalanya. Ini yang kita perlu pahami. Yang berlaku, yang ada sebutan maksiat itu adalah kepada manusia itu sendiri, bukan kepada Allah. Subhanallah. Nah, sekalipun ada perbuatan maksiat dalam pandangan manusia, kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada maksiat baginya. Sekalipun dia berbuat segala macam perbuatan, tapi tidak boleh disandarkan dengan Allah ketika kita berbuat maksiat. Apabila kita berbuat maksiat atau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermaksiat, itu tidak bisa kita sandarkan kepada Allah, tapi kita akui bahwa akulah yang bermaksiat. Kenapa? Sekalipun itu Allah menggerakkan atau Allah berbuat maksiat dalam pandangan manusia, kita tetap mengakui bahwa akulah yang bermaksiat. Kenapa? Karena kita harus menutupi rahasia ini. Kalau tidak, berarti kita mencemarkan Tuhan yang Maha Suci. Tidak ada maksiat bagi Allah, saudara. Karena dia yang maha berbuat segala-galanya. Mau dibunuh, mau dicaci, mau diapa, tidak ada yang bisa menghalangi bagi Allah. Tidak ada maksiat baginya. Sekali lagi, sekalipun ada dalam pandangan manusia itu maksiat, kita akui bahwa aku yang bermaksiat. Kita harus menutupi rahasia ini. Sekalipun itu Tuhan berbuat, tapi kita menutupi bahwa akulah yang bermaksiat. Kalau kita mengatakan aku yang bermaksiat, justru kita mendapat pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menutupi rahasia Allah. Luar biasa.
Subhanallah. Kemudian yang ketiga, saudara perlu diketahui bahwa orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang sudah keluar dari hukum-hukum Allah itu. Kenapa? Ketika kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlaku lagi hukum-hukum itu. Allah sendiri mengatakan, seseorang yang telah sampai kepadaku, atau seorang hamba yang telah sampai kepadaku, maka tindakannya adalah tindakanku, ucapannya adalah ucapanku. Itu artinya kita sudah terbebas. Luar biasa. Inilah tauhidnya Syekh Situ Jenderal. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syaratnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar engkau dari dirimu, keluar engkau dari hatimu, keluar engkau dari nafsumu, dan keluar engkau dari hukumku, niscaya engkau sampai kepadaku. Renungkanlah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.